Warlike, guys, balik lagi bersama saya Felix Tolol ya. Kali ini kita bakal nge-escape ya. Ini ada mobil punya Keiko nih. ini mobil loh nih. Ini kan jadi ceritanya kita kan ceritanya kita kan lagi pengen jalan-jalan, tapi tiba-tiba nggak sengaja ketabrakan. Terus mobil kita rusak nih. Oke, sekarang pekerjaan kita adalah mencari bahan-bahan suku cadangnya. Oke, let's go, kita langsung mulai aja. Nah, ini mah easy banget sih ada. Nah, game anak bayi ini, Cuk. Ini game paling easy di dunia. Yo, ih. And totally is not scary at all. Ya iyalah. Siapa yang takut sama ini game, Cuk? Game anak bayi kan. Iya nih. Game anak bayi. Yang takut orang-orang pusi semua. Iya. Suka? Nah, mana ada? Mana ada? Apa lu lihat-lihat? Yang bilang ini tuh serem itu Anda. Sembah ember dulu nih. Ayo kita sembah ember. Eh? Upsi. Itu sembah ember langsung keluar loh. Iya. The Ember God is keluar. Oh. No. Jangan ada yang gerak. Dia bisa dengar suara langkah kaki kita. Bentar lu. Oke, ayo kita. Tunduk biar enggak kedengeran. Oh. Sama aja. Barusan nutup sendiri loh. Ya anak bayi. Enggak serem, cuma tutup doang. Terus si Ivan ngapain? Lagi berak dia. Tifon. Enough for internet. Udahlah. Udah enggak ngerti lagi gua. Orang gila. Gua udah enggak ngerti lagi sama nih game Lost Season. Ayo. Kita nge-cross ya biar gak ada suara. Suaranya dikit biar mereka enggak tahu setannya. Komat. Biar setannya enggak tahu maksudnya, bukan mereka. Iya. Tadi barusan setannya lewat sini loh. Kentot. Buka. Lah, Om, tapi kan katanya tadi ini game bayi, Om. Aduh. Oke. Okay. Ini kita game-nya harus jadiin game serius nih. Kita harus pakai taktik. Oke. Okay. Gua ngotek. Ayo, kita ngotek dulu nih. Si Rifon membawa petaka, cuy, langsung lari-lari. No, kedengeran. Wah, udahlah. Tutup. Ih. Tahu nih. Ada ikan goyang busuk. Mana suku cadangnya? Goblok. Datanglah udahlah. Oh, kita bisa langsung sembunyi bawa meja. Ayo sembunyi, yey. Oh, jadi setannya enggak bisa lihat kalau kita sembunyi, cuy. Lihat deh. Tuh. Ada suara pintu kebuka. Halo Akbar. Sembunyi. Oh, lagian siapa yang bakal takut ya? Ah, gimana kecil. Gimana baik. Ngapain takut? Tuh, kebuka sendiri, bodoh amat. Bodoh amat. Tinggal pas lah ini. Meresahkan. Emang game paling anjing. Lihat nih, goblok. Ini aksi orang goblok. Jadi kita mau lakuin tesnya atau apa sih? Oke, ayo kita ngotek-ngotek aja. Goblok. Sembunyi lagi. Oh, gak bisa dong. Harus meja yang gede, Cok. Ini meja ini nih, lumayan. Nah. Wah, ada suara.
Divon. Hoi. Siap-siap. 1, 2, 3. Kabui. Sembunyi. Oke, kok. Tolong. Iya, Bang. Tolong. Halo. Oke, okay. Alhamdulillah. Gua berhasil. Divon, oi, lu ngapain? Ini loh. Sungguh meresahkan. Ayo, kita mau maju gak nih? Emang ini game ya. Sumpah, paling ayo. Game seriusan ini game paling gila. Divon, kuntun. Mana kamu? Divon. Oke, okay, mana nih? Si anak meresahkan. Masya Allah. Tewas, cok. Tewas juga. Pantesan aja gak jawab. Pantesan tinggal jawab. Maksudnya kalau tenang aku pindah gitu ya. Ini apa nih? Eh. Apa ini? Kok kayak gini? Hitam, Cok. Woi. Woi. Gua bisa klik tadi merah. Itu apa nih? Kok hitam-hitam? Jadi itu. Kalau kita pencet jadi hitam. Coba lu pencet tadi merah. Klik. Kok kayaknya kayak jadi beda gitu ya? Mencurigakan. Target gua. Kok mapnya kayak beda gitu ya? Sepertinya mencurigakan sekali ini. Pasti setannya lihat ini langsung bunuh diri. Di rumah apa itu pada pakai masker semua kali ya? Si Divon mati, Cuk. Gimana nih? Tahu. Tutup. Alhamdulillah. Halo. Halo anak kecil. Bawa sini. Jadi biarnya kenapa nih? Mayang magic kesurupan. Ayolah. Kita harus jadi cowok, Cuk. Jadi okay, jangan jadi baik. Oke. Okay. Saya itu cowok. Pakai headband iya, dulu. Wah, wow, tulisannya tulisan Cina gitu. Tulisan Jepang maksudnya. Oke. Okay. Bodoh amat. Pas aja udah. Gua. Bodoh amat takut gua. Ih.